Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, puluhan pemotor nekat berputar arah dan melawan arus di jalur Transjakarta Jatinegara. Supir bus Transjakarta yang melintas langsung mengadang para pemotor hingga terjadi keributan. Puluhan pemotor nekat terobos jalur Transjakarta di Jalan Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemotor berputar arah dan melawan arus karena melihat razia polisi di ujung jalur. Tidak terima jalurnya dihalangi pemotor, sopir bus Transjakarta geram hingga turun dari bus. Keributan antara sopir dan pemotor tak bisa dihindari. Sopir bus Transjakarta tidak sendiri karena penumpang bus juga turut memarahi pemotor yang telah menghalangi perjalanan mereka. Masuk duluan, pas udah masuk, gak taunya di depan tuh lampu merah ada polisi yang razia, makanya itu muter balik, gak taunya ada tubaso aja di depannya, ya udahlah, bang. Di situ pada berhenti sama tubaso aja jadinya, lawan arahnya. Meski dirazia dan diberi sanksi berkali-kali, aksi pemotor serobot jalur bus Transjakarta tetap terjadi. Pelanggaran ini terjadi khususnya pada saat jam sibuk. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.